Kegiatan hari ini seperti apa ini? Ya, kegiatan ini adalah kegiatan peringatan kapasitas SDM pengawas pemilu, terutama untuk jajaran panwaslu kecamatan, kabupaten, kota. Nah, ini mengundang siapa saja untuk kegiatan hari ini? Bertema fasilitasi pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 pada kesempatan pagi hingga sore ini, kami mengundang dua orang narasumber dari eksternal. Yang pertama, Prof. Dr. Suparji SHMH, Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia. Terus yang kemudian yang kedua adalah Dr. Muhammad Nasir MSI, pengajar di Fakultas Ilmu Politik UI dan UMJ. Nah, ini berarti dua akademisi ya? Ya, dua akademisi kan. Ini menekankan pada apa tentang penyelenggaraan 2024 nanti? Ya, dua akademisi mempunyai tema yang berbeda, penyampaian materi yang berbeda. Yang pertama, Prof. Suparji itu berkaitan dengan keamanan penyelenggaraan pemilu pasca penetapan partai politik tahun 2024. Terus yang kemudian untuk Dr. Muhammad Nasih berkaitan dengan problematika pemilu yang ada di Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan kerawanan pemilu nanti, upaya Bawaslu seperti apa ini? Ya, strategi Bawaslu tetap mengedepankan upaya pencegahan sebelum melakukan proses penanganan pelanggaran ataupun sengketa proses pemilu. Karena kita tahu bahwa pasca penetapan partai politik kemarin ada 17 parpol, ya. 9 merupakan partai parlemen, kemudian 5 partai lama non parlemen dan 3 partai baru, tentu akan mulai memunculkan dinamika-dinamika politik di lapangan. Oke, nah ini harapannya sendiri untuk penyelenggaraan nanti seperti apa ya? Nah, tentu kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan, kami berharap setiap pembelajaran ini dapat semakin memahamkan teman-teman dalam melaksanakan tugas, dapat memberikan motivasi, spirit kepada teman-teman, sehingga nanti ketika proses tahapan-tahapan berikutnya akan memberikan kepercayaan diri teman-teman dalam bertugas menjalankan fungsi dan kewenangannya. Dengan acara hari ini? Ya, baik. Jadi pemilu itu adalah mekanisme demokrasi. Sebuah negara disebut demokrasi apabila di dalamnya terselenggara pemilu secara periodik dan berkala. Nah, tentu saja tidak hanya dilaksanakan secara periodik dan berkala, tetapi kualitasnya harus bagus, jujur dan adil, ya, langsung atau luber itu, langsung umum bebas rahasia, kemudian ditambahi jujur dan adil. Kalau hanya langsung umum bebas rahasia tapi tidak jujur dan adil, ya nggak bisa. Nah, sementara kita punya problema di dalam pemilu kita, misalnya money politik. Money politik itu ya berat karena faktornya ada di faktor pemilih kita yang bisa dikatakan kualitasnya masih belum standar, sehingga mereka tidak hanya menjadi korban money politik tetapi justru mereka minta money politik, ini kan masalah. Ya. Kemudian pelakunya juga begitu, karena kompetisi yang makin keras, maka jalan-jalan yang tidak konvensional, ya, jalan-jalan yang tidak prosedural, yang tidak normatif, yang tidak sesuai dengan undang-undang, seringkali dilakukan juga, itu masalah. Gitu. Nah, dalam konteks inilah, maka Bawaslu, ya, pengawas pemilu ini harus bekerja secara optimal untuk, ya, kalau tidak bisa menghilangkan, minimal mengurangi, ya. Mengurangi, ya, meminimalisir berbagai macam kecurangan yang terjadi di lapangan. Oke, ini terkait dengan penyelenggaraan nanti, pesan apa yang disampaikan untuk Panwascam se-Kabupaten Bora hari ini? Ya, jadi saya tadi menyampaikan bahwa Panwascam harus mengedepankan sikap yang kalau dalam bahasa agama itu tadi saya gunakan, itu su'uyun, ya, kepada siapapun, kepada seluruh peserta pemilu, karena ini adalah urusan publik. Kalau urusan publik berkaitan dengan banyak orang, punya potensi penyimpangan, maka yang harus dikedepankan adalah sikap su'uzon. Nah, kepada orang per orang, urusan
urusan private ya kita harus husnudzon. Tapi kalau urusan yang bersifat publik, maka yang dikedepankan harus suudzon. Dan adanya pengawas itu kan karena perspektifnya harus diawasi, jangan sampai melakukan penyelewengan. Maka tadi itu paradigmanya adalah suudzon. Untuk kerawanan sendiri seperti apa? Ya, kerawanan kan satu tadi money politik, kemudian jual beli suara. Selanjutnya itu yang terjadi, ya, itu yang paling sering terjadi. Maka itu yang harus diberikan fokus khusus tadi itu. Dan sekali lagi jangan pernah meleng, jangan pernah menganggap orang-orang tertentu wah ini orang baik, orang suci dan sebagainya. Gak ada itu. Ya, di dalam tadi itu praktek pemilu ya semuanya harus dianggap sama. Untuk prediksinya di 2024 ini dan nanti misalkan money politik atau kerawanan pemilu ini semakin besar atau seperti apa? Ya, kalau prediksi sepertinya makin besar. Ya, setidaknya pokoknya money politik ini masih menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi kita. Untuk antisipasi-antisipasinya sendiri? Antisipasinya ya ini antisipasinya para pengawas pemilu ini harus bekerja lebih optimal. Termasuk penyelenggara yang lain juga, iya, KPU dong, jajaran. Harapannya sendiri seperti apa, Pak? Ya, harapannya itu tadi, ya. KPU bekerja secara profesional, tidak bisa dibeli, ya, tidak ada jual beli suara, kan itu fakta ya. Banyak anggota KPU yang perlu dipecat misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa ada penyelenggara pemilu yang bisa dijual, bisa dibeli. Nah, maka tadi itu semuanya harus bekerja secara profesional. Okay.